Selamat datang. Lewat sini, silakan. Ramen. Ramen adalah jenis mie yang umum di Jepang. Ramen rasanya sangat beragam dan sangat populer di Jepang. Rebuslah mie. Mie ramen tipis, kenyal, dan lembut. Buatlah bahan dasar miso. Tambahkan minyak. Bawang bombay cincang. Jahe cincang. Bawang putih cincang. Tumis bahan-bahannya. Tambahkan kaldu ayam. Tambahkan minyak wijen. Tambahkan mirin. Tambahkan miso. Miso adalah bahan paling penting untuk sup miso. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Naruto Maki. Telur rebus. Toge. Luar biasa, semangkuk ramen miso ini lezat sekali. Maaf Mila, tempura. Di Jepang, semua makanan yang digoreng dalam adonan disebut tempura. Bahan-bahan segar sempurna untuk membuat tempura. Siapkan bahan-bahan. Pertama-tama, mari kita potong udang. Tempura udang goreng adalah makanan paling lezat. Mari kita pilih dua bahan lagi untuk tamu. Jamur shiitake, akar teratai. Buatlah adonan. Gunakan air es dingin agar tempura lebih renyah. Aduk rata dan tutup dengan lapisan tipis adonan.
Ayo kita mulai menggoreng. Tempura renyah terlihat sangat mengundang. Tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Biasa, tempura lezat telah siap. Maaf Mila, ini makanan Anda. Selamat menikmati. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan.